Maraknya penyakit masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ini bikin kita semua geleng-geleng kepala nih, Lur. Ini contohnya nih, ada sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring razia pekat. Dan lebih mirisnya lagi, ini dalam kategori di bawah umur, Lur. Waduh. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Sejumlah pasangan bukan suami istri di kamar Indokos Alvin yang berlokasi di kawasan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutong, Kota Jambi, terjaring razia pekat Polda Jambi pada Jumat 18 November malam. Petugas memeriksa satu persatu kamar kos. Dari dalam kamar, petugas mendapati sejumlah pasangan kekasih yang masih di bawah umur berduaan di dalam kamar Indokos yang terindikasi tempat praktik prostitusi online yang meresahkan masyarakat. Saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari salah satu kamar petugas mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi yang baru hingga bekas pakai dari salah satu kamar yang digeledah polisi. Setelah dilakukan interogasi dan tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri, pasangan kekasih tersebut langsung diangkut petugas gabungan. Dalam razia pekat tersebut, petugas menjaring sedikitnya belasan orang, terdiri dari 7 pasangan dan 2 wanita tanpa pasangan, diduga pekerja seks komersial yang sedang menunggu tamu di dalam kamar. Pasangan yang terjaring tersebut menjalani pemeriksaan dan pendataan oleh petugas Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jambi. Razia serupa akan gencar dilakukan untuk meminimalisir penyakit masyarakat. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.